Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah berserta para nabi, berserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana seorang gadis yang disyahadatkan untuk memeluk Islam oleh duta besar Arab Saudi untuk Indonesia. Dan ketika selesai syahadat itu berlaku, maka sang anak gadis ini, sang mualaf ini pun diberikan hadiah, ya, diberikan bonus untuk pergi haji, ya. Bagaimana keharuan-keharuan di saat acara itu berlaku, mari kita saksikan. First of all, I call my sister Malika to join. Malika. To be side by side with her. بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في القرآن الكريم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبحوا الله واستغفروه ليتوب عليكم. أولا هل هي متزوجة؟ أرمانة. وصلت إلى أي مرحلة في العلم؟ دراسة؟ لا لا شهادتها ما هي شهادتها؟ SMA. أنهت الثانوية ممكن يعني تدخل لغة عربية في ليبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اسمها سيلفي؟ سيلفي. أشهد أن لا إله الله إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رسول الله وأشهد أن عيسى عبده ورسوله وأشهد أن الجنة حق والنار حق وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور. الله أكبر. الحمد لله. غيرتي اسم. أنا أسميها نور لأن إن شاء الله يجعل الله فيها نورا لأهلها وللمسلمين وأن يجعلها إن شاء الله داعية للإسلام وأن ينفع بها المجتمع الأندونيسي وأخواتها الأندونيسيات إن شاء الله. وفي هذه المناسبة نقول الدعوة إلى الإسلام دعوة شاقة ولكن المتابعة بعد الإسلام أشق. فأنا أقول لأخي مدير المعهد بارك الله في هذا المعهد وفي جهود المعهد وثبتهم إن شاء الله على الدين الحق ونتمنى إن شاء الله نراها قريبا من الداعيات المجاهدات في سبيل الله لإنقاذ أخواتها من الضلال إلى طريق الإسلام. فليس هناك إنقاذ للموت أو أجمل من الإنقاذ لمريض إلا الإنقاذ من طريق الخطأ إلى طريق الصواب. فالحمد لله أن الله بعث فيها الإسلام
وأن يجعل في قلبها نور وفي طريقها نور وعن يمينها وشمالها وأمامها وخلفها نور، وأعوذ بعزة الله وجلاله أن تغتال من تحتها. بارك الله فيكم جميعا، وأتمنى إن شاء الله والدين الأخوة الأخين الصغير وأخو أخته إن شاء الله أن يفتح الله على قلوب والديهم للإسلام، والله أكبر على ما يصف الرسالة. Sebelumnya terima kasih untuk semuanya untuk menyaksikan duta besar, duta besar Saudi doakan Silvi untuk bisa untuk doakan Nur untuk bisa jalan yang lebih benar bersama Allah, menjadi panutan juga untuk orang lain dan bermanfaat juga bagi orang lain. Insya Allah mau ke tanah suci. تسافر هذه السنة إلى مكة حج. Tahun ini berangkat haji. Allah. وهدية لهؤلاء الثلاثة كل 5000 دولار. Dan mereka bertiga dikasih hadiah 5000 dolar. وتأخذ من تريد معها للحج مجانا أيضا. Allahu Akbar. Muslimin, demikianlah video di mana seorang gadis ini memilih Islam sebagai jalan hidupnya, ya, agama yang Allah rahmati, Allah ridhoi, ya, karena memang tidak ada agama selain daripada Allah itu sendiri yang Allah jaga, ya, Allah ridhoi. Nah, jadi tidak seperti yang apa yang dilakukan Pendeta Manupulu CS, Saifuddin Ibrahim, ya, dengan segala sesuatu kedustaan-kedustaan, dengan bujuk rayu, dengan hujatan, dengan hinaan, ya, mereka sudah meninggalkan Islam, konon katanya, ya, selalu saja menghina-hina Islam, menyudutkan Islam, dan mereka sendiri sebenarnya mengundang bala bagi mereka sendiri, dan itu pun dapat menimpa orang-orang yang sesungguhnya orang-orang dari Kristen itu sendiri tidak tahu apa-apa. Ya, oleh karena perbuatan segelintir dua gelintir orang, dan orang-orang yang tidak tahu apa-apa pun bisa mendapatkan imbasnya, ya, atas perlakuan-perlakuan, perilaku-perilaku, ya, orang-orang Kristen seperti Manubulu dan yang lain-lain, ya, seperti Saifuddin CS, ya, dan kerani-keraninya ini. Mereka adalah orang-orang yang sungguh tidak mempunyai nalar, ya, dan mereka sendiri yang mengundang bala bagi mereka itu, ya. Jadi seandainya pun mengadakan kesaksian-kesaksian, ya, ketika umat muslim mengadakan kesaksian-kesaksian tidak lantas memburuk-burukkan, jika mana memang itu berasal dari agama lain, tidak memburuk-burukkan agama yang ditinggalkannya, beda dengan apa yang dilakukan Manubulu, ya, padahal mereka sendiri kita tahu mereka itu adalah memang benar-benar orang Kristen dari semenjak lahir, dan memang betul-betul mereka itu hanya membuat framing, ya, atas kebencian mereka kepada Islam. Namun, ya, itu tadi, ya, mereka itu sesungguhnya tidak menggunakan akalnya dan tidak menggunakan nalar sehatnya. Oleh karena apa yang dilakukan itu sendiri dapat mengundang bahaya bagi dirinya sendiri maupun orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Nah, itulah
Maka di sini kita mesti membuat apa namanya channel-channel tandingan di mana mereka itu dapat kita permalukan, ya. Jadi harus saling dukung mendukung, sokong menyokong, ya kan, saling mensupport satu dengan yang lain, karena sesungguhnya muslim itu semua bersaudara, itu kata Nabi. Demikian saja yang dapat saya sampaikan tentang video ini. Saya akhiri, para kaum muslimin, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.